Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja. Okey, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Hari ni 25 bulan Jun 2024. Nama siapa bang? Nama siapa bang? Nama saya Mat Jani bin Maksum. Dari mana bang Mat? Saya dari Selangor, Denjarum. Denjarum, Selangor. Apa ajak kemari ni? Ujian saya kembali satu untuk dapat ijazah belajar untuk diri sendiri dan keluarga. Belajar untuk diri sendiri dan keluarga. Okey. Sebelum kita terlanjutkan perbualan kita ni, jangan tengok belakang Ya, belakang ada kamera. Ada YouTube, ada TikTok. Ikhlas masuk ke YouTube, TikTok. Ikhlas. Nak masuk depan depan ke belakang kamera? Belakang kamera lah. Depan tak boleh. Kenapa takut momok? Tak ada lah. Kata kita tak, saya tak berapa minat bab tu lah. Saya minat. Okey. Nak ijazah kerana apa? Ada masalah ke? Saya yang pertamanya, saya jenis-jenis orang kaki mancing. Biasa ke laut. Okay. Jadi benda-benda yang ialah kita tak nampak. Tak tahulah. Dan baru-baru ni saya ada pergi mancing pula dekat Sedeli. Sedeli besar. Jauhnya. Saya biasa memang pergi sana naik bot. Naik bot lah. Oh. Lepas tu balik petang, malam tidur. Rumah saya dia ada cerita. Dia tak cerita, dia baru 2-3 hari ni dia cerita. Kenapa itu balik mancing kali ni bercakap dengan siapa? Lamalah tu. Tak, saya tak tahu, saya tak boleh cakap siapa. Abang rumah saya cakap, saya boleh cakap lama. Cakap dengan dia cakap, saya tak tahu. Cakap dengan siapa tak tahu? Tak tahu, saya tak tahu, saya boleh cakap. Dia boleh cakap seorang itulah. Okay. Dalam tidur. Dalam tidur? Dalam tidur. Okay. Tapi saya tak tahu apa yang saya cakap. Tak sadar lah apa yang saya cakap. Itu rumah perasan lah. Rumah perasan. Lepas tu? Lepas tu datang kat sini lah tu, baru 2 hari. Malam semalam rumah saya lebam belakang kanan, tangan kanan. Malam tadi budak bagi cakap bangun tadi tu lebam belakang kaki pula. Enggak. Saya tak tahu apa benda tu ustaz. Sebelum ni tak pernah kena apa-apa lah. Sebelum rumah saya sini selalu senang benda mengacau dia lah. Lemah semangat tu dia. Dia lemah semangat. Benda bangga tidak lah, semangat. Saya nak bagi pun saya tak pandai. Cepat nak bagi. Okey, pengalaman kat laut pernah kena kacau ke? Dulu ada sekali lah saya naik daripada Muar. Tak ingatlah tahun berapa. Naik daripada Muar, masuk sempadan Endun. Malam dalam pukul 2 lebih saya angkat semayang, semayang isyak dekat bot. Lepas semayang isyak tu saya lelap sekejap lah. Dalam lelap sekejap tu saya ada berebut dengan setan ni dalam air, berebut seorang bayi. Berebutlah. Dia nak ambil, cakap kau setan boleh, mana boleh jaga bayi ni manusia. Jadi saya yang berhak ambil. Dalam berebut kawan saya dengar apa benda macam mana terkejut. Saya tersedar. Bayi siapa dapat? Bayi tu saya tak tahu dapat. Dia hilang gitu je lah mimpi tu. Okay, dekat rumah pernah mimpi apa-apa tak yang tak elok? Tak tu, macam-macam kadang-kadang dah tak ingat lah ustaz.
dah tak ingat dah. Ada tak mimpi contoh macam tadi lah, baby? Tak ada. Mimpi masuk hutan, pergi tempat tinggi. Entahlah, benda tu kadang-kadang ada tapi macam besok tu saya lupa, saya tak ingat apa yang saya mimpi lagi. Ada tapi saya tak boleh ingat benda tu. Biasanya mimpi yang baby ni semua sihir lah. Semua sihir lah. Yang keduanya, saya minta ustaz tengoklah pasal anak saya nombor 3 dah 5 tahun tak balik. Anak lelaki perempuan? Anak lelaki. Dah kahwin belum? Belum. Dia belajar tahun akhir dekat UPM. Sedang? Bukan UPM, apa? Perlis. Apa, Pahang. Pahang apa? Pahang... UPM Pahang, apa? Bukan UPM, apa? UMP, UMP. UMP Pahang. UMP. Ada universiti kat Pahang tu. UMP lah. UMP lah. 5 tahun tak balik. Dia tahu balik tahun last kali 2015 ialah tahun akhir dia nak kena nak habis belajar, ambil ijazah lah. Saya rasa tu pun dia tak habis. Dia dah kahwin ke? Belum. Saya tak tahu. Setakat dia tahu dia tak pernah hubungi tak. Telefon pun tidak. Telefon ada, tak dijawab. WhatsApp tak dijawab. Facebook tak dijawab. Habis dah pergi cek balai polis ke, buat laporan ke, hidup ke, mati ke, mana kita tahu kan? Saya anak saya dia pandai ada chat dalam Instagram lah. Dia tahu ada dekat Bangi. Tapi sekarang dia benda itu Instagram pun semua dia dah macam dia blok-blok, dia blokkan. Ada masalah ke dengan anak? Saya dengan anak rasa tak ada pernah bertengkar, tak ada bergaduh. Adik-beradik dia pun dengan dia pun tak ada bergaduh. Tapi saya tak tahu apa sebab yang dia tak nak balik. Oh, dia ada lagu dia. Tak tahu apa sebabnya. Jadi dengan anak-anak lain dia berombong tak? Tak ada, seorang pun. Seorang pun, dia matikan diri. Mak dia tak nak dengan saya, tak nak dengan abang dia, tak nak dengan adik-adik dia, tak nak. Dia diamkan diri. Dia matikan diri dia lah. Dia matikan diri saya. Punca saya tak tahu apa sebab. Jadi saya sebagai bapa risau jugalah. Tapi nak marah tu adik juga marah lah. Tapi bila saya macam ni, saya terpaksa lah tanya diri saya balik, apa sebab anak aku jadi macam ni? Apa salah aku? Saya tak sebelum menyalahkan anak lah. Saya sebagai bapa, saya menyalahkan saya, diri saya sebagai bapa. Apa yang telah buat anak aku jadi macam ni? Ada ni saya percaya cuma tanya lah. Adakah apa kehendak dia minta sebagai bapa tak tunaikan ke? Tak ada. Saya rasa apa dia minta, insya-Allah saya akan tunai. Mungkin ada yang cepat, ada yang lambat sikit lah. Yang last adik dia cakap dia ada kat Bangi. Okey, dia dah kerja lah. Mungkin dah kerja. Apa yang saya scan perhatikan, dia dah ada makwa. Dia tinggal dengan makwa tu, dia kena kontrol. Dia dah lupa keluarga. Dia kena kunci lah dengan cerita lah. Nanti belajar, saya akan ajar lah. Nak buat tu kita akan buat kan. Kita pecahkan kunci tu semua. Lepas tu nanti belajar buat sendiri lah, hari-hari. Pertama, abang nak faham eh. Contoh, abang ada kenal satu makwa. Ini contoh eh. Tiba-tiba abang lupa anak isteri. Okay. Kedua, isteri pun pergilah cari perawat. Pulihkan abang. Abang pun sedar. Agak-agak makwa ni sedar tak, abang dah sedar? Abang pun sudah nak balik. Mana dia tahulah. Dia tahulah kan? Dia tahulah. Jadi dia sedar tak yang abang ni dah sedar? Jadi dia buat lagi tak? Dia buat lagi lah. Kalau benda dia tak nak, bagi dia balik. Ya. Jadi sama juga macam anak abang nanti kita buat. Dia akan buat balik. Jadi bila abang dah belajar ni, abang buat sendiri. Soalannya dia dah kahwin ke atau belum? Dia tak kahwin lagi. Belum kahwin lagi lah. Tapi dia kawin cara dia lah. Cara dia lah. Okay, jadi
Nanti abang dah belajar nak ijazah tu, baguslah, alhamdulillah lah. Tapi nanti abang buat sendirilah. Saya kita akan ajar cara macam mana. InsyaAllah. Cuma bila belajar nanti jangan serang bomoh dulu, cuma pulihkan anak dulu. Tarik semangat dia hari-hari. Lepas tu perempuan ni pun kena kosongkan ilmu dia. Okay, bila kita kosongkan ilmu perempuan ni, kena faham dia kalau pakai mentera. Tahu mentera? Mentera tu macam cerita Piramli lah. Mambang putih, mambang merah kan. Itu dia panggil mentera. Dia panggil jin lagi. Dah kosongkan, dia akan panggil jin lain. Kita kosongkan, dia panggil jin lain. Tapi abang sebagai ayah jangan putus asa lah. Kalau dia pakai kadam dalam diri dia, kita kosongkan dia, dah tak ada lagi kadam. Tapi kalau pakai mentera, dia panggil, dia panggil, dia panggil, dia panggil. Faham? Ini saya cerita ni nak kena faham. Pasal apa mentera-mentera ni, sihir ni permainan orang. Selagi dia tak puas hati, dia akan buat sampai kita akhir hayat. Bukan dia tak nak balik lah, dia telah jadi kunci. Kunci lah. Bau-bau ni berapa dia dah kena kunci? Memang dah lama. Dah 5 tahun dulu. Kan dah 5 tahun tak balik-balik. Kan daripada punca situ lah. Dia lupa, dia hilang. Hilang nakal. Dia dah lupa keluarga dah. Dia kosong lah, blank dah otak dia. Nanti kita buka balik semua tu lah, insyaAllah. Ni pun ada orang call kan. Ustaz tu, Ustaz tengok saya punya jari dia dah lama ni tak baik-baik. Urut pun tak nak baik. Jari dia tak macam baik-baik. Dia denyut. Tak boleh bengkok. Dia boleh bengkok. Tapi dia punya denyut. Denyut. Nyut, nyut, nyut tu lah. Nanti saya tarik. Nanti akan rasa macam benang keluar. Berapa tahun dah tu? Lama lah. Berapa lama? Saya ada 10 tahun pun. Rasanya. Tu ada tu. Kes yang ini dah banyak kat sini. Kita cerita satu India daripada Lo Gajah. Kerja dia tore getah je. Ibu jari dia ni terkena pisau getah. Tapi luka dia tak baik-baik sampai hari ni. Macam ni lah, 10 tahun dah. Tak baik-baik, hospital lah, bius lah semua ni. Tak baik-baik. Datang sini. Saya tarik. Tak sentuh Saya tarik. Dia rasa ada benda keluar. Bisa tu. Macam benang tau. Keluar. Lepas tu dah boleh bengkok dah. Alhamdulillah. Semua yang sembuhkan orang ta'ala ya. Kita sama-sama usaha dan ikhtiar je lah. Ada lagi satu Ustaz? Ada lagi. Okey, apa cerita lagi? Saya bulan puasa memang malam susah nak tidur. Saya tak ada hal lah. Tapi alhamdulillah pagi boleh pergi masjid subuh lah. Lepas raya, satu hari dia saya boleh pergi sampai subuh. Lepas sampai sekarang ni, punya-punya lihat. Nak bangun sembahyang subuh, kadang-kadang tak terbangun. Kalau bangun bukan dal lewat. Ish. Apa yang ada mengacau saya ni Ustaz? Cuba. Tapi lain waktu okey, subuh je. Biasa tidur lambat ke macam mana? Biasa memang saya tidur lambat. 12 lebih, 1 lebih biasa lah tu. Amalkan tidur awal. Tapi memang dia tak nak. Dia tak nak. Nanti dah bersihkan diri ya. Dah mula zikir dalam hati, insyaAllah. Lepas tu kena ubah perangai lah. Nak tidur awal. Okay, contoh ke 10 lelap tidur. Zikir tu sampai lelap. Bila kita lambat tidur, bangun susah. Kan? Kebiasaan macam tu lah. Dia memang ada kadang-kadang 10 lebih tu ada mula rasa mengantuk. Tapi kita layan-layan sampai dia hilang mengantuk je lah. Itu je lah. Layan tak nak mengantuk. Aduh. Dalam hati kena niat lah. Aku nak tidur awal, aku nak solat subuh. Niat berallah lah. Kan? Jadi kita lawan ngantuk, memang tak tidur lah. Tak kena pula kopi O lagi. Nah, tengok TV lagi. Mengetel dengan kawan pula kat luar. Jom. Malam kereta jangan sangat. Kecuali lepas isyak aku nak ajak tu bukan selalu lah. Kadang seminggu sekali dua kali ada lah. Lepas isyak dia lah. Lepas tu balik lah. Tak adalah sampai malam lah. 10 lebih lah balik.
Saya pun tak tahu letak bakar abang macam mana, apa-apa abang buat kan eh. Nantilah dah ijazah abang kasi. Banyak berzikir dalam hati. Eh, bukan kat mulut eh, zikir dalam hati. Okey, macam mana tahu tempat ni? Saya biasa medang dengan Rashid. Dengan apa? Rashid. Dia biasa duduk cerita, ada cerita-cerita lagi ni tu. Lepas tu dah ajar tengok YouTube, Tabib Adam Maksa, daripada situ lah. Tengok YouTube saya. YouTube lah. Biar ada like, share, subscribe. Oh, belum. Belum. Tengok je. Apa pun kawan Rashid tu lah eh. Tak ajar. Wajak betul dia. Okay, dalam YouTube tu apa yang abang faham tentang rawatan saya? Tentang ilmu ni? Yang saya faham sekarang lah. Satu, orang ada apa, belajar. Yang kedua, dari perubatan yang banyak terkena sihir. Itu yang banyak macam tu ya. Okay, itu dalam rawatan. Dalam rawatan. Ilmu yang abang nak bakal belajar ni, dia ada rawatan satu. Kedua, musuh. Okay, contoh abang mengopi, mengeteh, musuh. Kita kenal musuh, tak kenal kan? Tak kenal. Dia datang, dia hayun dengan barang, kayu, pedang ke, besi ke, ataupun datang nak tumbuk, tak boleh sampai. Okay, itu kedua. Ketiga, sihir tak boleh tembus, insyaAllah. Yang tadi, pertama tadi perawat kan eh? Habis rawat orang, habis rawat keluarga, buat diri sendiri, siapa pun boleh rawat. Jadi ini tiga kelebihan dalam zikir tadi. Tapi dia ada pantang. Jangan riak, takbur, bungkak, sombong. Contoh, naik bot, nak pancing ikan semua kan. Eh, yang tu laut, kau timbul sini, kau jelma. Ada karam kan nanti bot. Kan kau sekali jalan. Jangan riak tak boleh bengkak semua. Walaupun kita ada ilmu Ta'ala, Allah pun dah berfirman, jangan riak tak boleh bengkak dan sombong diri. Bila ada ilmu, diam-diam ubi berisi. Makin apa, macam padi lah. Makin masak, makin tunduk, makin berisi kan. Itulah cerita dia. Okay, manfaatkan ilmu ni sebaik mungkin. Bantu masyarakat, bantu keluarga, bantu adik-beradik. Apa-apalah ilmu ni kita boleh bantu apa bangsa pun. Apa bangsa pun, apa-apa mereka pun daripada keturunan Nabi Allah Adam AS kan. Cuma mereka boleh agama, boleh bangsa je lah, itu saja kan. Okay, lagi apa nak kongsi? Jadi tadi jari tunjuk tadi kan. Okay, lagi tak boleh tidur. Okay, lagi bini tadi. Okay, bini tadi nak rawat ke nak biarkan je? Tadi cerita pasal anak. Okay, nak rawat anak. Anak tak boleh, orang rumah rawat sekali lah. Orang rumah pun buat sekali. Orang rumah mana kena, orang rumah kena buat sini. Tak, dia boleh buat jarak jauh. Anak jauh pun boleh buat jarak jauh. Okay, keempat tadi. Ilmu ni boleh buat jarak dekat, jarak jauh. Okay. Tapi tak semua ilmu boleh buat jarak jauh. Betul. Tapi ilmu ni unik, luar biasa. Apa luar biasa dia? Lepas ijazah ni, dah boleh buat rawatan. Jarak jauh, jarak dekat. Walaupun belum berzikir satu ayat. Itu boleh. Jangan tanya macam mana boleh. Ini semua kuasa Allah. Kun ya kun. Apabila Allah hendaki, dia jadikan dah. Jangan tanya saya pula, jangan tanya si Rasid. Macam mana boleh buat ni? Tanya Allah lah. Kan? Nak tu ilmu ni kelebihan dia lah. Macam abang datang ni. Umur berapa bang? 61. 61. Kalau nak ikutkan, senja lah kan? Tapi kata abang kata orang belum terlambat. Pertamanya ilmu ni kita mempertahankan diri salah satu. Apabila orang tu tua dahulu dia cakap apa? Dia akan payung sebelum jahat. Ini dah senja buat dia akan payung kan? Keduanya orang tua selalu cakap, carilah ilmu di dada, bukan di kepala. Di kepala ni yang kita hari-hari ni, di dada kosong. Betul. Orang sihir tembus. Dengan zikir ni insyaAllah dah tamat zikir, bapak sihir, moyang sihir pun tak boleh tembus insyaAllah. Kita zikir dengan ilmu Allah kuasa. Empat surah mukaddam, satu surah Al-Quran. Semua zikir dalam hati, bukan kat mulut. Zikir di mana-mana kamu berada.
Dah pinjin kan? Tapi dah mati lah. Dah pinjin ke je? Dah. 5 tahun dah. 58 dari 56 dah pinjin dah. Jadi zikir dalam hati banyak masa. Wah, Allah sekalipun pergi kat laut bot kan eh. Pancing tu berzikir kat dalam hati? Ya dah. Fokuslah. Fokus. Bukan berarti zikir ni tak boleh berbual kat telefon, tak boleh bercakap. Boleh. Bila bercakap tu berhenti lah zikir kan. Sambung lagi zikir. Sambung. Fokuslah nak ilmu ni. Nak sungguh-sungguh lah. InsyaAllah. Lagi apa nak tanya pasal ilmu ni? Ha, tahu tak mahal dia berapa? InsyaAllah tahu. InsyaAllah tahu. Pasal dalam YouTube tu pun ada. Rasyid pun ada lebih tahu. Kena beritahu nanti jangan tengok. Pasal apa? Ada orang tengok YouTube lama-lama. Mahal dia memang betul 200. Tapi kita ada kelengkapan dia. Betul, jadi 665. Dia ada belangkon, ada selimpang, ada baju, ada tasbih, ada stiker, ada patches. Itu kelengkapan dia. Ini pun saya ada rancang dah masuk 29 tahun ni, masuk 30 tahun, saya nak naikkan harga dah. Nanti harga dia saya akan masuk dalam YouTube. Dah tak ada 200 lagi dah. Dah 30 tahun dah saya buat harga tu kan. Okey. Lagi satu, ilmu ni sangat luar biasa. Mungkin abang dah pernah tengok YouTube-YouTube Indonesia kan? Ada tengok YouTube Indonesia? Ada. Okey, cuma sini YouTube saya ni tak ada pernah menentang dengan Bomo direct. Ataupun Bomo call saya, tak ada, aku nak jumpa kau. Ataupun Bomo datang sini nak sihir depan-depan. Belum ada lagi lah. Setakat ni lah. Tapi jarak jauh ramai lah Bomo hentam. Tapi insyaAllah lah. Saya masih kat sini lagi, masih bernafas insyaAllah. Ini bukan cakap riak, tak boleh bongkak sombong diri. Ini emak Allah yang kita bawa. Jangan takut dengan apa jin setan iblis ni. Dukun-dukun bawah bawah yang ramai hitam ni. Pertama kita kena yakin apa yang kita bawa. Lagi satu saya nak kongsi, bila kita dah ada ilmu ni, nak rawat orang, kena ikut perguruan jemaah. Oh, jemaah. Dia tak boleh. Tak payah. Nanti kena kencing. Cerita dia panjang lah. Nak cerita pasal ikhlas. Dulu saya buat ikhlas juga. Jadi orang ambil kesempatan. Orang ambil kesempatan lah. Yang ada kasih tisu salam pun ada. Apa rasa? Tisu. Ni kat betul. Ya. Ni manusia. Waktu bila perangai tak elok, tak apa, kena sihir. Orang dah tolong, kasih tisu kosong. Apa kita rasa? Ingat dia apa? Majlis kahwin ke? Majlis kahwin. Kita kan lawan sihir untuk dia. Buangkan sihir dia. Pun ada masalah macam ini. Sebab tu kena terapkan harga. Yang penting harga dia, orang mampu. Contoh, ini kepada netizen yang tengok TikTok saya, YouTube saya, di pusat rawatan saya, di Masjid Tanah Melaka, untuk buang sihir, untuk buang gangguan dari hujung rambut, hujung kaki, rumah, luar rumah, kebun, ofis ke, RM50 saja. Kalau mahal, abaikan. Untuk matikan saka, RM250 seorang. Campur dengan rawatan tadi, RM300 sahaja. Tak ada ribu-ribu. Mungkin anak beranak nak bawa saka 5-6 orang je dia, ribu kan? Tapi kalau seorang, paling mahal RM300. Itu yang nak buang saka, matikan saka. Cuma nak ijazah tadi baru RM695 untuk lelaki, RM625 untuk perempuan. Tak nak belajar pun kita tak paksa. Pengalaman abang 62 tahun. Ada tak dengar jumpa perawat-perawat ajak ilmu daripada masyarakat? Pada orang ramai? Tengang-tengang tak ada lah. Di sini Masjid Tanah Melaka saya ajar. Mungkin abang jadi kemuskilan lah. Kenapa saya ajar? Selalunya orang pakai ilmu kan?
tapi ada ada mahar dia lah kan. Pertama, saya tak nak saya mati sebab ilmu dalam kubur. Okey. Kedua, bila kita ajar pada masyarakat ataupun siapa-siapa yang berminat, itu dakwah saya disambung. Bila awak rawat orang kan, itu pun dakwah juga. Mana pahala, pahala itu berterusan. Ya, betul. Jadi contoh, apa sahabat belajar ni, abang bawa ilmu ni, abang bantu orang, saya pun dapat tempias dia 1%. Ya. 1% je, bukan 10 eh, 1%. Satu orang. Ya. Saya ada sekarang dalam dunia ni, 7,000 anak murid. Jadi banyak tu Ustaz. Ha. Banyak. Eh, contoh, saya bagi contoh itu je. Jadi saya ijazahkan. Kedua, sihir berleluasa dalam dunia ni. Tak ada akta. Betul. Jadi apa kita rasa, diri kita, keluarga kita, saudara kita, orang ramai kena sihir. Sihir mati, sihir mati, kita dengar mati, sakit mati, sakit duit habis berubat. Apa kita rasa sebagai manusia? Yalah, kalau ya, macam dienyahilah. Kan? Hmm. Saya mati, jadi, saya mati. Sebab tu bila saya belajar ilmu ni, saya terpanggil oleh Allah Subhanahu Taala untuk menentang sihir durjana sampai akhir zaman. InsyaAllah, selagi saya bernafas, selagi saya ada kudrat, saya akan bantu dan saya akan ijazahkan pada masyarakat. Itu pun pada yang berminat, dah tak minat, tak apalah. Keempat dia, contoh, bila datangnya hari pergaduhan 13 Mei, pernah dengar kan? Kisah kata terjadi. Dulu, atuk moyang kita, mak bapak kita ada ilmu. Sekarang ni zaman, siapa ada ilmu? Apa cerita dengan saya? Apa jadi? Bisa katalah benda ni akan jadi huru-hara. Okey, dengan ilmu ni, insyaAllah. Dah 13 Mei, saya pun 6 tahun. Tak tahu lagi. Masa tu saya dah 10 tahun kot. Masa tu saya kat Singapura lah. Rumah kampung kan, papan lubang-lubang kan. Intai lah kat lubang tu. Memang nampak lah dengan parang itu dan takik semua. Tikam ke lembing semua. Ada polis apa FRU dulu tu kan. Kita panggil tu lori merah lah. Lori merah dia pakai apa, rotan tu kan. Ha. Tu. Memang saya nampak lubang mata. Masa itu bayangkan. Bisa kata terjadi lagi. Habis bangsa kita. Habis kita. Sebab tu ilmu ni luar biasa. Bukan saja sihir. Fizik pun boleh, insyaAllah. Kita boleh kaku kan orang kan. Semua kuasa Allah. Jadi abang tak salah tempat lah, tak salah alamat ni datang sini lah kira kan. Ya betul. Beruntung lah kawan si Rasid tu kan. Si Rasid pahala dapat, Rasid pahala. Dapat pahala, dia pun dapat orang besar juga lah. Tempias. Dia dah ramai juga dia bawa orang kat sini. Alhamdulillah. Satu lagi mak, saya lupa sebab saya ada apa. Bila dalam kat masjid pun saya dalam, bukan dalam masjid, dalam bilik air pun saya boleh terkena juga. Terkena. Tapi apa? Dalam masjid ni bila macam kipas tu tak sampai kat saya, saya tak kena ekor, saya dengan belakang akan panas. Bila belakang panas saya dah tak selesa, saya akan hilang oksigen. Masya-Allah. Bila nak sampai waktu saya cepat-cepat akan keluar. Kalau saya duduk saya akan pingsan punya. Macam dia bila air tadi dekat masjid saya ingat 3 bulan lepas juga. Dia orang tak tahu saya dalam tandas. Tandas lah tu dia selak dah patah. Dia ada selak kayu. Selak dia susah dia ada selak je lah. Saya habis dia kecil dia tutup dia lampu. Dah saya nak buka-buka tu tak boleh. Saya nak pingsan juga. Masya-Allah. Ha, itu suasana. Tanyanya selepas saya takut dalam kegelapan kot. Saya sebelumnya saya tak kisah, saya tidur dalam gelap, saya tak tidur dalam terang. Tapi, dalam tapi benda dia, benda macam terkurung tu, macam saya macam dia lock lah, macam ada kunci lah. Hilang oksigen. Dalam kereta pun dulu saya pernah kena. Masya-Allah. Sampai saya buka butang baju, buka tali pinggang, buka zip, buka kasut. Barulah dia nak reda kan balik. Reda balik. Ha, itu kena dalam keadaan jam. Saya tak tahu lepas vaksin ni saya kena ke apa. Jadi lepas ni nanti kita pakai kain pelikat je. Senang.
Okey, tak apa. Itu semua nanti kita bersihkan dari diri abang. Apa yang tak elok, negatif. Ya, dalam rumah, luar rumah. Ya. Okey, lagi apa nak kongsi? Ini seronok dengar ni, kongsi-kongsi ni. Setakat tu lah, Ustaz. Itu saja. Okey, lepas jadi anak murid nanti, nak jadi apa? Jadi perawat ke, bantu orang ke? Ataupun... InsyaAllah lah. Boleh, okay, boleh sambung lagi. Ya, InsyaAllah. Sambung, eh. InsyaAllah. Okey. Jangan terlalu lutut dalam hati zikir Allah 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 dalam hati eh. Allah 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 Allah. Niat dalam hati nak putuskan segala hubungan saka-saka eh dalam diri. Eh, keturunan-keturunan kita ni. Okey, dalam hati mula zikir eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Simpan barang-barang lama kat rumah. Saya tak ada lah. Jari-jari tadi yang bisa tadi. Okey, cuba rasa guys, saya tarik eh. Insya-Allah. Rasa guys, tarik eh. Insya-Allah. Rasa apa bang? Tak ada apa sangat. Tak ada sangat. Rasa bisa lagi. Wah, aku banyak kurang lah. Kurang lah. Tapi bila kena baju tadi, dia memang dia terasa tadi lah. Kena baju Ustaz dia kan. Haa, dia terkena. Okay, dengan baju lagi. Oh, dia masa baginya tu. Haa? Haa, rasa dia mana. Sekarang ni, sekarang. Sekarang ni okey lah ni. Mana sekarang boleh. Okey. Tadi bila Ustaz sentuh dia tadi, memang dia belinya tadi. Tu berbaju kan? Oh, baju. Pakai pisau tu, Rey. Yelah. Okey lah, Alhamdulillah. Hilang lagi, bisa. Okay, Alhamdulillah, masih dah tak ada sangat. Dulu pasal nak ni pun susah ni, dah okey dah ni. Okey, jadi ilmu ni apa yang abang rasa, siapa yang saya buat, cara dia sama. Syahadah, Bismillah. Yakin pada Allah. Tak ada baca-baca. Ini dia panggil ilmu kebatinan. Sebab tu zikir dalam hati. Zahir kat mulut, betul? Sebab dalam ayat panggil zahir dan batin. Batin tu dalam. Faham kan? Maaf. Dah berumur takkan tak faham kan? Itu ilmu jika orang mati dalam untuk ilmu kebatinan. Sebab tu dalam ilmu kebatinan kita tak perlu baca dah. Pasal apa kita dah berzikir dalam puluhan ribu dalam ni. Jadi apa kita buat? Kun fayakun ya Allah. Jadi. Okey, badan rasa apa? Kalau rasa apa? Ringan lah. Ringan? Ringan. Tadi rasa macam bahang kan. Ini sekarang dah hilang. Tadi saya bercerita dengan Ustaz tadi, memang bahang tu dia naik tadi tu. Tapi lepas ni, Alhamdulillah dah. Ringan tak badan? Dalam muka kau tak nak tengok kamera untuk bawah nanti. Ya, Alhamdulillah. Ringan ke buat badan? Ringan. Cerita pasal berat dengan ringan. Bila kita cerita pasal saka pada orang, orang jarang nak percaya. Saka yang buat berat, walaupun badan boros gini, tapi berat. Bila tak ada ringan sekarang? Ya dah. Sebab tu bila orang tak percaya, abaikan tu pulang. Tak nak buang saka, simpan. Biar hari mati nanti payah lah. Dengan tulang dengan kulit, makan kuat tapi tak mati-mati. Itu tinggal jin dengan jasad. Oh, jin dengan
jasad dia lah. Jadi sekarang rasa tadi rasa panas kan? Hmm. Tak panas kan? Ha, betul. Tadi memang waktu duduk ustaz dia cakap membahang betul lagi kan dia datang apa dia. Ha, ni lepas ni dia alhamdulillah dia ada. Saya kat tadi cakap bahang aku saya siram air tadi. Sejuk. Taklah. Okey, naik herba jaga badan. Okey, syada bismillah minum niat. Apa-apa penyakit nak sembuh lah. Okey, lagi apa nak kongsi? Badan dah ringan, kepala pun dah tenang kan? Jadi bersabut. Okey, lepas ni kita akan buat rawat anak dan juga isteri lah. Yeah, tapi sebelum tu kita tak nak buat dalam YouTube pasal apa jarak jauh kan eh. Jadi kita akan buat selepas dia buat penutup dekat TikTok dan YouTube. Okey. Apa nak pesan kepada masyarakat di region yang ada masalah macam abang ni yang tadi jari bisa dah 10 tahun eh. Dengan izin Allah hilang bisa dah boleh bentuk kan. Tadi kena apa baju sikit pun dah bisa kan. Sekarang dah rasa lagi tak rasa eh? Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Kita sama-sama usaha dan ikhtiar. Okay, apa pesan abang pada masyarakat? Jadi masyarakat yang dekat luar tu jangan malu-malu dah nak belajar dengan tabib Adib Nur lah. Mudah-mudahan segala apa yang ada dalam badan yang kita tak tahu mudah-mudahan boleh dikeluarkan. InsyaAllah. Okay. Itu saja Ustaz. Itu saja. Okey, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penyihir-penyihir di luar sana, tabatlah kamu sebelum kamu tak sempat tabat. Ingat azab api neraka amatlah dahsyat. Itu janji Allah pasti. Antara jin setan iblis dengan kamu penyihir-penyihir dan penyuruh-penyuruh sihir, kamu lebih bangsat, lebih dahsyat, lebih kejam daripada jin setan iblis. Kenapa? Kamu yang memanggil jin setan iblis untuk menyakiti dan membunuh manusia. Ingat di atas langit ada langit. Ya, kepada anda di luar sana yang tahu di mana rumah-rumah penyihir, nombor telefon penyihir, hubungi saya 019-216-9911 untuk saya talbiahkan penyihir tersebut supaya dia bertaubat. Jika dia enggan bertobat, itu hak dia. Jika dia ingin menentang, itu pun hak dia. Tapi Adam tak pernah gentar dengan mana-mana penyihir di muka bumi ini. Kenapa? Kita ada Allah SWT yang maha agung, maha sakti, maha segala-galanya. Hidupku, matiku, kena Allah kun, payahkun. Jadi, kepada anda di luar sana, mana yang telah sokong rancangan saya, YouTube saya, terima kasih banyak-banyak. Ya. Jadi, kepada anda di luar sana, mana yang sakit, saya doakan cepat sembuh. Yang tak ada jodoh, dapat jodoh. Yang tak ada kerja, dapat kerja. Yang susah, jadi senang. Dan senang lagi senang. Dan kaya lagi kaya. Dan senang dan kaya. Jangan lupa. Derma, 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 derma. Derma bersama daripada yang terdekat, berderma pada yang jauh. Maka daripada itu, jangan lupa. Zikir, 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 zikir. Zikir di mana dalam hati, bukan di mulut. Di mulut tak jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, kuatkan jasad. Jadi, maka daripada itu, jangan lupa serahkan Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat terus salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng, tining. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayakun. Jadi, kepada-kepada.